pagi hari ini kami sedang melaksanakan praktek pengolahan tanah, yaitu di bagian kedua dengan menggunakan alat glebek. Jadi pengolahan tanah seperti yang teman-teman bisa lihat, ini adalah pengolahan tanah pertama yang sudah dilakukan menggunakan bajak singkal. Jadi setelah dilakukan pengolahan tanah dengan bajak singkal, maka selanjutnya proses yang kita lakukan adalah menggunakan glebek seperti yang sedang dilakukan oleh teman-teman kami di sana. Guna dari pengolahan tanah yang kedua, bajak glebek ini adalah untuk menghaluskan tanah yang sudah disingkal atau dibalik dengan bajak singkal tadi. Oke. Gelap. Gelap. Jika teman-teman, bisa lihat agak ke bawah, maaf teman-teman, secara K3 mungkin menurut pandangan mata teman-teman ini tidak mengikuti prosedur. Jadi mengapa kami melepas K3 kami? Soalnya K3 kami sudah kami letakkan di sebelah sana, sepatu kod dan segala macamnya. Karena kami melepas karena satu alasan, sulitnya untuk berjalan teman-teman. Jadi kalau di ini bisa teman-teman coba suatu saat pakai sepatu kod di lahan sawah, pasti akan sangat sulit sekali. Oke teman-teman, dan kami akan yang senior-seniornya seperti Kak Budi adalah senior yang sudah terbiasa, jadi akan bergantian dengan adik-adik kelasnya mengajarkan bagaimana pengolahan tanah menggunakan mesin traktor ini teman-teman. Nah, kita lihat, meskipun tidak harus laki-laki yang menggunakan traktor, yang menggunakan traktor adalah semua bisa, perempuan, kecil, besar, berotot, tidak berotot, semua bisa menggunakan traktor asalkan mau belajar. Itu aja intinya teman-teman. Itu dulu kah? Tutup. Oke. Demikian dokumentasi video tentang praktek pengolahan tanah kami menggunakan alat mesin traktor. Untuk selanjutnya nanti akan kami update dan kami ucapkan terima kasih. Semua ini ori kamu ini, aduh cowok kok gini, coba apa yang ditemukan di bawahnya, apa yang dirasa ini medianya lembek dan lembut. Pertanyaan kita, kenapa dia harus lembut? Ya kan supaya memudahkan proses penyusutan. Ya, apalagi? Ya, semua nggak ada yang salah. Oke teman-teman, kami lanjutkan lagi kegiatan praktek kami. Tapi pada kali ini kami praktek menanam padi dengan sistem jajar legowo.
Jadi jarak tanam legowonya adalah 40 cm dan jarak antar barisnya 30 cm. Dengan menanam padi yang sudah disemai dan umurnya adalah 3 minggu. Jadi sebelum ditanam dipotong dulu seperti ini. Setelah dipotong lalu kita tanam di petak yang sudah diberi jarak seperti ini. Jarak tanam. Jarak tanamnya ini 30 cm dan ini antar barisannya 30 cm dan ini 40 cm jarak legowonya. Dalam barisan. Dalam barisannya adalah 15 cm antar padi dalam barisan 15 cm. Jadi kurang lebih 15 cm seperti ini. 15 cm. Terus ini supaya lurus pakai tali. Oke, teman-teman, supaya menanamnya lurus bisa teman-teman lihat ke sebelah sana lurus kan padinya. Jadi untuk agar padinya lurus seperti itu dibuat seperti ini, teman-teman. Ada tali. Dan ini sebagai pancang agar kita menanamnya lurus. Kita menggaris tapi ada ukurannya seperti ini. Ini ukurannya 30 cm. Di sini, dari sini sampai sini 30 cm dan ukuran legowonya ini pakai bambu ini sudah diukur 40 cm. Oke. Langsung praktekkan lagi. Supaya enak perawatan enggak ada jarak itu. Iya. Sama-sama. Kita kan lewat ini. Jaraknya 4 cm di depan. Sudah ditanam.